Halo kawan-kawan, kita survei lokasi pekerjaan penanaman bibit sawit. Nah, di sini ada, makanya kadang harus perlu dicek ke lapangan. Jangan model percaya aja kawan-kawan ya, yang punya kebun ya. Karena apa? Di sini ada dua yang belum ditanam. Masih diletak aja bibitnya situ, mungkin bisa juga lupa. Kan begitu. Harus dicek. Detail. Ini lurus, tapi di sana kok agak mereng, mencong, pun heran. Jadi ukurannya juga perlu dicek, kawan-kawan. Kita ini 7 jalur yang kita bikin. Ini selagi yang udah semprot, cuman belum kena semua. Ini bibitnya apa? Harus tanam langsung, hujan kan enak, seru dia, seger dia langsung. Memang kita yang punya sendiri harus lebih teliti kawan. Kalau teman-teman bertanya doang akan dijawab, kita sudah pak, udah beres. Itu. Ya, jangan terpercaya. Ini dua batang aja belum dilihat, pak. Belum ditanam. Tapi bibitnya sudah diletak situ. Itu perlu kita cek lagi sana. Memang capek kawan, tapi itulah mau hidup, capek lah. Kalau lagi hidup mana kan pernah tak capek. Kalau tak mau capek mati lah, udah selesai semua. Ini yang
disemprot enggak kena. Ini biji sawi yang tanam yang tumbuh-tumbuh cemburuhan. Ini dia bibinya kawan. Ini satu jalur dikurangi tiga. Ini yang dia tanam tahun lalu. Dia udah besar. Tujuh jalur sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Nanti tengah-tengah ini kita bikin kelapa. Kelapa entah yang dikonsumsi itu. Bisa di kelapa muda. Kita tanam buah-buahan lah. Nak nyetir kau. Alhamdulillah. Kau, kalian kayak murid-murid kawan. Dah. Gitu kawan. Yang disemprot awal nih ha. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya.